Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam inspirasi daripada IJG. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ni ataupun kali ni kita nak buat revision untuk topik garis lurus iaitu kita nak tengok balik beberapa soalan terpilih pada past year lah, ya. Yeah? Okey. So kita tak payah simang banyak-banyak, kita terus buka slide . Okey, alhamdulillah. So di sini kita ada revision untuk maths form 4 iaitu topik garis lurus. Kita nak tengok soalan apa? Soalan past year kan, macam cikgu cakap tadi. Mana pula ni? Ha, this one. Okey. I'll make it as a slide show. Okey, alhamdulillah. Okey. Cikgu dah pilih soalan daripada paper 1 dan juga paper 2. Ha, jadi kita tengok paper 1 dulu ya anak-anak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tanya kat sini. Which graph shows a straight line with a gradient of 2 over 3? Nampak tak? 2 over 3 kat situ. Dia cakap, okay, dah tepi merah ni. Dia cakap gradient. Gradient maksudnya apa anak-anak? Kutlah dia lupa hilang ingatan . Ha. Mesti kita ingat general formula. Siapa yang tak faham lagi general formula ni, boleh buka buku, baca daripada buku surat pertama sampai akhir ataupun just tengok video yang kami share, video ulang kaji, maths, form 4, topik garis lurus. Okay, so kita ada bincangkan kenapa ada Y, kenapa ada M, kenapa ada X dan kenapa ada C. Bolehlah tengok kat situ . Jadi secara ringkas kita rewind balik. Kita mesti tahu general formula iaitu y equals to mx tambah c. Dan di sini ada m. M ni namanya gradient ataupun kecerunan. Okay, so kecerunan terletak di tempatnya di m ini. Ha, jadi kalau kita tengok dekat soalan ni, tak ada pun formula ni cikgu. Dia tunjuk graf je. Ha, jadi kita kena tahu bentuk dia dan macam mana nak kira dia. Ha, so kena tahu bentuk dan kena tahu cara kira. Cara kira kecerunan. Ha, so kalau nak ingat balik kata revision kan, ini is a quick revision. So kalau bentuk, kita kena tahu bentuk dia kalau dia naik, kalau dia turun, kalau dia tegak macam tu. Atau kalau dia, sorry, dia melintang . Kalau dia tegak ke atas macam tu. So kalau tak ingat, cikgu ingatkan. Dan ni positif. Ini kalau negatif. Ini kalau M-nya C, far. Tiada kecerunan, relax di jalan. Kalau tengok video yang lepas, kita ada ceritakan tentang awak masuk ruang tamu awak. Okay. So awak rasa curam ke ruang tamu awak? Tak kan? Relax-relax, tenang je, tegak je. Okay. Yang ini tegak ke atas, so infinity. So kena tahu, recognize kecerunan tu jenis macam mana. Sengit macam ni ke, menjunam ke bawah ke dan sebagainya. Okay. Yang cara kira ni pula, ni formula yang korang duk apa tu? Y tolak Y bahagi X tolak X. Yang tu lah. Y2 tolak Y1, tu lagi kritikal lah nak mengapal ni kan. X2 tolak X1 sebenarnya salah satu, itu je kena ingat. Faham baru senang nak buat. Okay, jom kita tengok soalan ni. Dia kata gradient dia 2/3. Perhatikan 2/3 ni ada positif ke negatif. Tak ada tulis apa-apa cikgu. Kalau tak tulis apa-apa tu, maknanya dia positif. So, saya dah sembang dah tadi, positif dia bentuk macam ni. Superman naik, tara-tara. Makanya, mungkin yang ini dan mungkin yang ini. Ni mustahil sebab ini negatif, so salah. Bye. Yang ni pun negatif, salah. Bye. On tak on? On. So, kalau salah, bye-bye. Tak on lah tu. Okay. Dua ni, inilah cabaran kita. Jadi kita dah tahu, kita ada formula. Ambil je lah di sini. Contoh kita nak uji . Kita uji, ding. Ini berapa? 2 sifar. Ini berapa? Sifar negatif 3. So seorang ni X, seorang lagi Y. So kita masuklah dalam formula. 0 minus minus 3.
Lepas tu 2 minus 0. Sebab yang sebelah atas cerita pasal y, bawah cerita pasal x. So 0 minus minus, minus minus jadi positif. Positif 3 lah kita ya. 2 tolak 0. 2. Kalau tengok kat sini pun dah salah. Atas dia 3. Kacau lah. Patutnya atas dia 2. So bye-bye. Ini 3 per 2 gradient dia. So inilah yang terbaik. Bila you kira boleh cium cikgu uji betul-betul lah. Betul. Ni negatif 2. Ini 3 sifar. Maka itu macam mana? 0 tolak tolak 2 dengan 3 tolak sifar. 2 per 3. Tadaa! Memang betul lah jawapannya B. Alhamdulillah. On tak on? On. Kalau tak faham, tengok balik semula. Okay? Dan boleh tanya-tanyalah. Okay, next. Paper 1 juga tahun 2015. Jom kita tengok. The straight line MN has gradient negative 2. Nampak tak tu? M-nya adalah negative 2. Passing through the point of 4, negative 3. Ni X, ini Y. Ya, yeah, anak-anak? Find the Y-intercept of straight line MN. Ingat balik, kita ada mantra kita. Wah, mantra cikgu. Y equals to MX tambah C. Yeah? M kita dah tahu dah, negatif 2. Y kita tahu tak? Tahu ni ha Y, ni Y. Negatif 3. X kita tahu tak? Ni ha X, 4. Buat kan dia macam tu. Dia tanya Y intercept. Y intercept tu kan C. Betul tak? Jadi C itulah yang dia tanya. C. Okay, negatif 3. Negatif kali positif. Negatif. Positif C. Okay, dan sekarang kita satukan je lah. C stay kat tempat dia. Jambatan stay juga. Copy paste sahaja. Copy paste sahaja. Nombor dengan nombor. Huruf dengan huruf. Nombor kena pindah. Ni kemahiran algebra lah ya anak-anak. 8 tolak 3. 8 tolak 3 bye. Berapa bye? 5 bye. Okay. Kalau tu pun tak tahu, buka balik jangan jadi korang. Sorry tu saya. Okay. So, 5 lah jawapan kita. Jangan pakai kalkulator 8 tolak 3. Senang sangat. Okay. Jom. Jalan lagi. Okay. Di sini apa soalan je ni? Sekejap. Baca. Okay. Diagram ini menunjukkan ada dua straight line. PQ dengan PT. P lies on the y-axis. Ni betul-betul dekat y-axis. Makanya P ni, apa ni? Titik P ni kat sini tau. Dia punya X berapa bacaan dia? Sifar. So X dia sifar. Y dia something that we don't know. Y so far kita tak tahu. Melainkan mungkin ada dibagi lagi. Okay. So kita tengok soalan seterusnya. It is given that the equation of PT. Ni PT ni. Nama garis ni. Jalan ni, kalau tengok video sebelum ni, saya cerita pasal nama jalan. Jalan Telawi bagai-bagai lapan tu kan. Okay. So, nama garis ni adalah Y equals to X tambah 5. Saya tulis kat sini. Sebab jauh no dia bagi tu. X tambah 5. And the coordinate of point Q is 4.40. Mana Q kita? Sini. Ni Q kita. Ni 4, 0. Find the gradient of PQ. Dia suruh cari gradient ni. Gradient ni apa? Senang tak senang? Senang. Chill lah. Sekejap saya ambil pen lain. Color lain. Okay. So perhatikan di sini ada elemen Y tambah Y sama dengan MX tambah C tak? Ada? Y dah ada. M, M dia 1. C dia 5. M, 1. 1 depan ni. Jadinya C dia 5. C tu apa? Pintasan Y yang lalu dekat Y. Paksi Y. 5 tu ni 5 lah. Tadaa! Okay, satu benda dah dapat. Dia tak tanya situ je. Dia tanya gradient PQ. Apa ke susah? Kan senang. Fikir senang je. Ini hanya cabarannya untuk anak-anak. So, Y tolak Y. X tolak X. Mana datang Y dengan X ni? Koordinat yang
But, okay, so Y, 5 tolak sifar, betul? X, X, sifar tolak 4, sifar tolak 4, 5, negatif 4. Cikgu, negatif lah dia. Betul ke? Betul lah tengok ni. Kan dia mencurang ke bawah ni. Betul tak? Ha, dia mencurang ke bawah. Ting! Dia bukan naik ke atas macam ni. Ha, ni negatif 5 per 4. Ada jawapan tak? A is the answer. Alhamdulillah. Okay, next. Paper 1 lagi. Okay. Tengok dia rajin tanya paper 1 tau. Memang paper 1 dia rajin tanya 2 soalan. Yang ikut hemat saya lah. Okay. So MN is a straight line. Ta-da! This is a straight line yang tergantung. Dia saja dia tak nak bagi teruskan kat sini. Find the y intercept. Mungkin ada yang terfikir, kenapa dia tak dia tak lukis melintas memintas di aksi y. Jadi awak kena faham. Garis tersebut mungkin pendek, mungkin panjang. Dan mesti faham garis lurus boleh dipanjangkan ataupun boleh dipendekkan. Dan dia mesti boleh lalu dekat paksi Y. So, macam tengok video sebelum ni, saya ada garis warna pink tak silap saya. Ha. So, saya boleh panjangkan dia. Ha. So, secara diagram yang visual yang awak boleh faham, boleh bayangkan, oh yelah garis tu walaupun tergantung, dia boleh panjangkan lagi sampai dia lalu dekat paksi Y. Tu sebab dalam ni garis lurus. Cuba korang bawa batang pipe yang panjang tu ke, kayu yang panjang ke, boleh ke nak kemat-kemat kan? Tak boleh kan? Kena bawa macam tu je kan? Ha, nasib lah kena orang kan? Haa. Faham kan lah ya? Okay. So, ini Y intercept untuk straight line MN. So, macam mana nak buat? Y intercept tu apa? C. Ya? Yeah? C. Ni. We are being asked for the C. What is the value of the C? So, kita perhatikan ada tak information yang boleh bantu kita di sini berapa ni? Negatif 10 dengan 0. Koordinat titik pertama dan titik kedua. Maknanya Y kita dah ada, X ada. M boleh buat? Boleh sebab ada dua koordinat. Maknanya M boleh kira. So, macam mana nak kira M? 0 minus 4 divide with negative 10 minus 2. Okay, minus jadi positive 4. Negatif ini jadi positif. Kalau siapa belajar positif negatif dengan saya cerita pasal kentut. Jadi siapa-siapa nak tahu pasal kentut, tunggu video kami ataupun tengok cari video kami pasal positif negatif kentut. Okay, so siapa besar? Negatif, salin cepat-cepat. Besar tolak kecil? 8. Okey. 4 per 8 boleh kecilkan? Boleh kalau nak. 1 per 2. Okey. 1 per 2. So maknanya ni negatif positif. Positif ke negatif? Oh, negatif sebab di bawah dia negatif. Okey. 1 per 2. Apa dia jadi dengan 1 per 2? Ini adalah M. So Y sama dengan negatif 1 per 2. X. Negatif besar sikit cikgu. Tambah C. Okey. Y awak apa? Pilihlah mana-mana satu. Ini ke, ini ke, sekati. Mana-mana. Kenapa mana-mana? Sebab dia berada dalam ataupun atas garisan tersebut. Okay. So, Y yang mana nak ambil cikgu? Saya suka ambil yang ada kosong. Senang nak kira. Nak counting dia. Kosong, sifar. Negatif 1 per 2. X negatif 10 tambah C. Okay. Lepas tu, katakanlah 0. Nah, negatif positif 10 tambah 2C. So, 2C sama dengan negatif 10. Sebab 10 ni pindah ke sini jadi negatif. C tinggal negatif 10 bagi 2, negatif 5. Tara, logik tak negatif 5? Logik, cikgu, macam ni lalu bawah. Bagus. Logik tak kalau, saya lupa tanya tadi. Logik tak kalau dia punya kecerunan negatif? Logik lah sebab dia menjunang ke bawah. Okay, so alhamdulillah kita jumpa jawapan negatif 5. Okay, next. Okay, kita dah masuk paper 2 ya. Anak-anak 2015 punya soalan. Paper 2. Jom kita tengok. The equation of the straight line SR. Dia tanya, apakah? Tiba-tiba dia bagi gitu je kan. Okay, so saya nak cari annotate sekali. Sekejap. Mana pula dia? Okay, this is the one. Okay, insyaAllah kita boleh cari sesuatu di situ.
Saya cari pembaris. Cari dah pembaris. Okey. So kita nak cari SR. SR kita di mana? Di sini. Di sini ya anak-anak. Dan kita mesti ingat SR kita similar lah. Saya ambil warna pink lah. Dia selari iaitu parallel. Parallel dengan apa? Dia tanya, sekejap saya ambil pensel, okey. Dia tanya straight line SR punya equation ini selari dengan ini. Apa maksud selari? Selari. M-nya sama, gradient-nya sama. Jadi boleh tak kita tahu gradient dia? Kalau QP yang warna pink ni, kita boleh tahu gradient dia, cikgu. Kalau SR macam krik-krik sikit cikgu sebab koordinat kita ada seketul je. Nak tahu ke gradient, kecerunan, at least kena tahu dua ketul titik ataupun dua point. Perasan tak? Perasan, baru perasan eh. Okay. Alhamdulillah, okay. So kita cari kecerunan. Kita tulis sini. MQP sama dengan MSR. Okay. So, kita boleh cari QP. So, carilah. Jom kita cari. Macam mana nak buat? QP. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. So, Y tolak Y. X tolak X, betul? Negatif 2 tolak 6. Bahagi. Negatif 2 tolak 4. 6 tolak 2? 4. Negatif-negatif? Hutang. Boleh kecil kan? Boleh. Jadi berapa? Negatif 2 per 3. Alhamdulillah. So maknanya MSR adalah negatif 2 per 3. Jadi saya salin balik equation ataupun general formula dan saya masukkan dalam equation tersebut nilai kecerunan yang kita baru saja dapat. Kita nak buat equation straight line untuk SR ni. Di sini ya. Okey. Sekarang kita kena masukkan nilai koordinat untuk dapatkan straight line punya equation SR. Korang jangan syok sendiri ambil koordinat yang bawah ni. Sebab yang bawah ni untuk pink punya line. Mana pula warna pink ni? Sekejap. Saya tukar pensel pink. Ini hak milik garis pink. Ni. Hak milik garis pink ni. Sebab dia titik ni duduk kat atas garis pink ni. Faham? Korang hanya boleh ambil untuk nama ataupun untuk garis pink saja. Sebab rumah, ingat tak? Saya tengok, saya buat dalam video sebelum ni ataupun satu lagi, rumah tu duduk atas jalan yang warna pink ni. So alamatnya di situ. Sekarang ni kita sedang membincangkan, we are discuss in the discussion for the red color. Maknanya titik yang berada atas garis merah ni. So yang paling jelas adalah titik R di sini, iaitu X, Y, 6, 3. Jadi mesti guna titik yang terlibat sajalah. Korang jangan syok sendiri ambil, oh titik ni kot. Maknanya korang tak faham basic sebasic-basicnya. Maaf panggil ya. Maaf kata ya, you tak faham basic sebetul-betulnya. Jadi kena faham ya kat situ. Okay, jom. Jadinya kita masukkan nilai Y. Y tu 3. Negatif 2 per 3 salin je. X tu apa? 6. Tambah C tak tahu kan? C, itu dah kita nak cari. So ni potong jadi 2, 3, negatif 4 tambah C. C sama dengan 3 tambah 4. C sama dengan 7. Makanya dia nak equation ya anak-anak. Equation awak adalah Y sama dengan negatif 2 per 3 X plus with 7. Sampai sini je. Dia sudah memadai sebenarnya. Tapi nak jadi cantik lagi, kita tukar. Dia jadi satu baris saja, satu jalur je tu je. Okay. So 3y negatif 2x plus with 21. Nak cantik lagi cikgu, 3y tambah 2x equals to
Wah, abang boleh. Okay. So, yang pentingnya kita kena tengok kat sini. Ada tak elemen Y, M, X dan C awak? Okay. Okay. That would be the answer for A. Okay, anak-anak. Sekarang ni kita nak tengok answer for B ataupun question for B, which is they ask for the pintasan X. Pintasan X, awak kena ingat pintasan X tu apa? Pintasan X tu yang lalu cikgu ni, SR kan cikgu. Nanti dia panjangkan lagi, dia lalulah dekat pintasan, dekat paksi X ni. Ha, ni kat sini, ni kat sini. Ni pintasan X awak. Ha, faham? Inilah bagi yang tak dapat bayangkan lagi tu. Ha, ni conteng ni. Ha, ni pintasan X korang. Ha, tak faham dah tahu je. Mesej conteng kertas awak pula. Okay, so sekarang ni, kalau pintasan X tu bermaksud, okay, mesti ingat eh, saya tulis balik. Jika pintasan X, Y always zero. Always. Selalunya. Dan mesti. Pintasan Y, X always zero. Nah, sentiasa. Mesti. Okay, faham? Faham. So, apa yang terjadi sekarang ni, masukkanlah nilainya. Hai, okay. Dia tanya pintasan X kan? So, always Y is zero. You all dah ada formula? Dah cikgu ni? Ha, inilah formula korang. Sebab inilah nama untuk SR. Ingat tak nama jalan? Ha, ni kan ada jalan ni, garis lurus ni satu jalan. Dan jalan ni namanya negatif 2 per 3 X tambah 7. Ha, Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 7. Faham? Ha, okay. So, kita gunakan dia negatif. Okay, Y kosong kan sifar. Negatif 2 per 3 X tak tahu tambah 7. So, kita solve it. So, let's solve it. Ha, ni pindah sini jadi 2 per 3 X sama dengan 7. 2 X sama dengan 7 kali 3, 21. 2 X sama dengan 21 bahagi 2. So, oh tak boleh kecilkan lah. Okay, 21 per 2 lah. Nah, okay. Ada apa-apa lagi tak? Okay, tak ada apa-apa lah kot. Okay, ada soalan lagi satu rasa ni saya. Okay, so ni sini eh. Ada soalan lagi satu. Okay, so pintasan X habis kat sini je, 21 per 2. Sekejap kita tengok soalan lagi satu. Ada lagi satu soalan eh. So, harap-harap anda faham. Kalau tak faham boleh reverse balik. Kalau tak faham juga boleh tanya kami lah. Dan kita akan adakan online tuition juga. Boleh tanya-tanya kat situ. Okay, sekejap eh. Saya klik all drawing dulu. Okay, next slide. Mana pula mouse ni? Hilang pula. Okay. Biasalah bermain dengan benda-benda ni eh. Okay. Ini soalan fresh lah setakat ni. Ni fresh untuk SPM yang real. 2018 belum keluar sebab kami record ni 2018. Okay. Jadinya kita nak tengok apa soalan ni tanya. Kita tukar ni jadi warna purple. Okay. Diagram 4 menunjukkan parallelogram. Masa baca ni, awak kena terus bayangkan dan alhamdulillah soalan ni dah bagi dah. Okay, so parallelogram bermaksud segi empat selari dan dia dah tunjuk dah kat sini. Ni warna purple ni selari dengan sini. Saya tak kerti nak buat gemukkan dia lagi supaya nampak. Kalau siapa-siapa ada highlighter boleh highlight kertas masing-masing lah. Oh ada. Okay, sekejap eh, saya buat balik. Gemuk ah. Gemuk tu. Okay, cantik. Okay, alhamdulillah. Okay, so dia dah kata ni selari dengan ni. Gemuklah pula semua kan. Okay. Okay, so kita dah faham dia selari. Maksudnya bila selari, parallel, nampak perkataan selari, you boleh dapat idea, oh kecerunan dia sama. Tapi nama dia tak sama. Y equals MX tambah C dia tak sama. M sahaja sama. Okay? Okay, jom. Tengok sini. Dia dah bagi tak information? 2Y sama 3X tambah 5. Blas. Oh, seronok lah. Dah tahu. Dari sini, ni nama jalan ni, kita kena cari M dia. Nanti dapatlah M kat sini juga. Sebab M dia sama.
Let le, jom kita baca soalan. It is given that the scale is one unit, nisbah 1 km, 1 to 1 lah. Calculate the distance antara Ridwan's house to the school. Oh, dari sini sampai sini. Shock sendiri pula cikgu ni. Sekejap ambil pemadam. To the school lah cikgu. School, oh dia mendata saja horizontally. Ha, cari padam ni eh. Okay. Sunat pula main budak dah ni. Jadi, so saya tulis kes balik. Apa dia cakap tadi? To the school ya. Okay, to the school. Ni target kita. Dari sini ke sini. Berapa jaraknya? Oh, senang ke? Senang? Senang. Ada yang cakap senang lah cikgu. Kira je lah. Itu tolak tu. Sekian-sekian. Ada yang tak dapat lagi eh. Okay. Di sini ada 3 sifar. Di sini kita tahu tak berapa poin ni? Sebab dia tanya jarak antara ini dengan ini. Berapa ni? Oh, sini kan dia duduk atas paksi X cikgu. Makanya dia punya Y sifar. Okay, bagus. Tapi ni X dia apa? X dia tu lah cikgu. Macam nak cari? Okay. Mungkin ada yang macam kebel-kebel. Relax lah. Garis ini dah ada nama betul? Iaitu 2Y sama dengan 3X tambah 15. You need to find the X betul? Tapi Y tahu dah. Dah. Ni lah. Y dah 0. So 2 kali sifar sama dengan 3X tambah 15. Hilang pula kepala dia. Sifar-sifar lah kan? 3X. Ni algebra lah. Siapa-siapa yang tak cekap lagi boleh cekapkan cepat-cepat je. So, ni kita 15, 3X. 3X pula. X tinggal, 3 pindah. Ni kita 15 bagi 3. Berapa? Saya tunjuk satu-satu ni. Kalau cikgu saya dulu, lantaklah. Siap lah korang. Saya tunjuk awal-awal je. Lepas tu korang patut congak sendiri. Tapi bagus cikgu tu membiarkan kami berdikari. Dah dapat dah negatif 5. Alhamdulillah negatif 5. So kita kadang-kadang kena berdikari supaya kita belajar. Okay? So negatif 5 sifar. Tadi kita nak cari apa? Distance. So distance kita negatif 5 dengan 3. So 3 tolak 5. Cikgu, kenapa tolak ni? Dia macam ni lah. Ni point pertama, ni point kedua. So you tolak kan? 3 tolak point yang kedua, iaitu negatif. Kebetulan pula dia kat negatif. So negatif-negatif jadi positif. 3 tambah 5, 8. Dia kata 1 unit 1 km, makanya 8 km. That's the answer for A. Siap. Alhamdulillah. Okay, jom kita tengok seterusnya. Seterusnya kita pakai colour lain supaya tak confuse. Mana jawapan ni untuk mana Okay, find the equation of the straight line that links the school to the clinic. Mana school? Sini cikgu, ni school to the clinic. Maknanya garis ni lah. Tahu tak garis ni? Saya kalikan hijau pula sebab soalan dia tanya dari school pergi klinik. Awak tahu tak dia punya equation? YMX tambah C lah cikgu. Okay, M dah tahu belum? Belum. Tapi boleh tahu tak? Boleh sebab dia sama dengan house ke shop ni. Kan? Kan yang kita duk colour dari tadi, warna purple dia kata M sama dengan M ni. Jadinya kita kena kaji. Kaji nama yang dia bagi ni, mana dia punya kecerunan. Okay, so kita dah ada, saya tulis kat atas ni lah 2Y sama dengan 3X tambah 15. Kita nak ubah dia jadi bentuk Y equals to MX tambah C. So Y duduk sini diam-diam. Siapa kena pindah? 2. So 3X tambah 15 bahagi 2. Ding 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 ding. Okay, so apa yang berlaku? Y sama dengan
3x per 2 tambah 15 per 2. So di sini, di sini, di sini. Ha, inilah M awak. Yeay, dah dapat. So terus masuk sini. Gunakan apa yang awak ada untuk ketika itu. So ketika itu awak baru saja dapat M, iaitu kecerunan. Masukkan dulu. It's positive, right? So use it. Positive-positive lah. Betul lah tu. Ha, okay. Kenapa cikgu kata, betul. Awak kena ada keyakinan, kecerunan yang positif. Dia macam Superman baru nak naik terbang. Sama juga aeroplane baru nak naik terbang. Macam tu. Okay. So 3 per 2, X tambah C. What's next? Sekarang ni perhatikan. Awak punya soalan di sini. Ni. School pergi klinik. M baru je dapat sebab kita pinjam orang sebelah ni. Sebab kebetulan sama. Ikut teori selari adalah sama kecerunannya. Okay. Ini. Apa titik yang terlibat? Oh, ni cikgu. Ni. Ini titik yang sudah jelas kepada anda, iaitu dia punya nilai adalah X, Y, 3 sifar. Masukkanlah. Y-nya sifar. X-nya 3 je. C-nya tak tahu. Cari. So, 3 9 per 2 sifar tambah C. So, ni nak dapat. Okay, buang sampah. Ni algebra juga kan. So, jadilah sifar 9 tambah 2C. Jadinya 2C. Sini negatif 9. Lepas tu C negatif 9 per 2. Jadinya formula ataupun persamaan garis lurus awak adalah 3 per 2 X tolak 9 per 2. Nah, cikgu, kita orang cantikkan lagi boleh? Boleh. Jadilah 2Y sama dengan 3X tolak 9. Nah, macam tu. Pun boleh. Okey. Betul ke cikgu? Negatif 9 per 2. Saya ragu-ragulah korang tengok ni eh. Tengok ni, saya ambil pembaris. Mana pembaris korang ni? Okey. Ha, ini kan garisnya. Perhatikan. Saya boleh panjangkan kan? Kita cerita boleh panjangkan kan? Ha, dia lalu kat mana tu? Kalau panjangkan. Nampak ni, saya bergerak ni. Ding, 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 ding. Ha. Garis tu saya panjangkan. Pakai pembaris. Lepas tu, perasan tak? Ni ha, paksi Y-nya di sini. Ha, kita panjangkan juga. Ha. Logik tak logik jawapan kita tu? Jawapan kita cakap apa? Ha? Jawapan kita cakap apa? Persilangan ataupun C kita okay, adalah negatif 9 per 2. Ni tak ke negatif nilai dia ni? Negatif kan? Ha, okay lah tu. Inilah negatif 9 per 2. Ni. Cuma tu, kalau 9 bagi 2 berapa? 4 something kan? Ha, logik tak? Dia tak jauh sangat kan? Ha, logik tu. Alhamdulillah. So settle. So equation kita stop sampai sini. Tadi tu saya ajak berbincang untuk jelas sekali. Mungkin ada yang bertanya soalan begitu ya. InsyaAllah yang membantu. InsyaAllah. Ya Allah Tuhan ku, terangkanlah hati anak-anak murid ni supaya mereka dapat jawab dengan tenang masa exam. Tak kisahlah exam apa. Trial ke, SPM sebenar ke, exam kecil sekolah ke. Okay. InsyaAllah membantu. Moga kita mendapat memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Okay. So itu sahaja perkongsian kami untuk revision yang berbentuk latihan yang kita pilih soalan-soalan daripada pasca lah yang sebenar. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video-video lain. Dan mungkin boleh share dengan kawan-kawan ataupun subscribe terus channel kami IJG, Online Tuition Inspirasi JG. Dan salam inspirasi dari kami dan salam kejayaan buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.